Siapkan alat dan bahan. Pertama-tama, siapkan sampel, dek gelas, objek gelas, songket atau batang pengaduk, elsin 2%, ugol 2%, dan NaCl 0,9%. Namun, pada praktikum kali ini, kita hanya menggunakan NaCl 0,9%. Dan pipet tetes, stick, tisu, dan mikroskop. Langsung saja cara pemeriksaan telur cacing di dalam feses manusia. Ambil objek gelas yang bersih dan kering. Ambil sedikit sampel menggunakan stick. Ambil feses dengan menggunakan stick. Ambil feses dengan secukupnya dan tuang ke dalam objek gelas. Setelah itu, tetes NaCl 0,9% dengan menggunakan pipet tetes. Setelah itu, aduk dengan menggunakan stick atau batang pengaduk. Setelah diaduk rata, sediaan ditutup dengan menggunakan cover gelas atau dek gelas. Selanjutnya, sediaan siap diperiksa di bawah mikroskop dengan laser objektif perbesaran 10 kali dan 40 kali.